Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat berbahagia dan selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya kepala sekolah SMK Negeri 4 Surakarta yang mungkin kalian belum bertemu ketika kalian masih ada di SMK Negeri 4 Surakarta, terutama untuk anak-anak yang PKL. Perkenalkan, nama saya Mening Sumanawati. Anak-anakku yang sangat berbahagia, yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam dan solawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita menjadi pengikutnya yang setia. Anak-anakku yang sangat berbahagia, pada hari ini adalah kegiatan pesantren Ramadan yang akan kalian diikuti dari hari Senin sampai hari Jumat yang sebagai pembinaan karakter pada kegiatan Ramadan. Anak-anakku yang sangat berbahagia, mari anak-anakku di bulan Ramadan ini kita gunakan kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya musibah yang menimpa negara kita akan segera selesai sirna. Dan kalian akan kembali berkumpul di SMK Negeri 4 Surakarta bersama-sama dengan Bapak Ibu Guru, dengan semua warga SMK Negeri 4 Surakarta untuk belajar dan belajar. Pada kesempatan kegiatan pesantren Ramadan ini, satu hal yang perlu kita tanamkan adalah mari kita tingkatkan sholat lima waktu kita. Karena dengan sholat lima waktu, kita akan menjalin kedisiplinan. Yang kedua, anak-anak, mari kita tingkatkan sedekah kita. Yang ketiga, anak-anakku yang sangat berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetaplah kamu berbakti kepada kedua orang tua. Kesempatan di bulan Ramadan ini kalian tidak belajar di sekolah, gunakan kalian untuk selalu tadarus Al-Qur'an, mendoakan kedua orang tua dan mendoakan negara kita supaya negara kita akan terhindar dari musibah yang selama ini kita rasakan. Anak-anakku yang berbahagia, selamat mengikuti kegiatan pesantren Ramadan bersama dengan Bapak Ibu Guru Agama dan juga nanti akan ada tauziah dari Bapak Ibu Guru SMK Negeri 4. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap di rumah saja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.